pendampingan dari Bank Indonesia Tasikmalaya mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani di Sukahening. Nilai positif ini sangat optimis bisa dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya bahkan hingga ke banyak wilayah di Priangan Timur. Dalam pendampingan tahun pertama dan tahun kedua ini untuk terus memperbaiki budidaya dan juga pengolahan siklus tanamnya, pola tanamnya, kami pada tahun pertama tadi kami melakukan demplot berupa 1 hektar areal pertanian dan hasilnya tadi jauh meningkat luar biasa dari 4,5 ton menjadi 9,5 sampai 10 ton gabah kering giling. Maka pada tahun kedua ini atau tahun 2019 ini kami melakukan dem farm, demonstrasi farming yang mana ini sudah melibatkan 40 hektar. Oh maaf, yang mana melibatkan 30 hektar are, ya, yang ini akan menjadi suatu contoh replikasi ke depan bahwa memang pertanian total organik ini akan meningkatkan produktivitas sangat tinggi. Bahkan kami dari Bank Indonesia mempunyai visi ke depan, ketika ini dapat dilakukan secara baik, ini akan menjadi replikasi, ya, menjadi contoh model bagaimana pertanian total organik ini akan dikembangkan di wilayah-wilayah Priangan Timur lainnya. Organik, ya, kita berada di demplot kelima, punyanya Pak Ono ya, Pak Ono ya. Ini padi ini yang paling maksimal kalau kita lihat ya, karena memang padi ini kita pantau waktu itu secara serius, beliau menanganinya secara serius ya, sesuai dengan SOP ya, termasuk kadar haranya berapa, tanahnya. Ini kalau kita lihat, ini seminggu lagi kita akan panen ya, seminggu lagi akan panen. Per hektar kalau ini kita lihat bisa keluar sampai 18 ton per hektar ini. Oke, ya 18 ton per hektar. Ini Bapak-bapak kita lihat sampai hari ini kondisinya masih menghijau. Nah, walaupun seminggu lagi panen, sudah tua. Ini bukti apa, sekali lagi total organik memberikan suatu apa ya, proses pertumbuhan yang maksimal. Jadi dia sehat karena dijaga klorofil dan segala macam dari tanah sampai ujung daun. Dia sehat karena apa? Suplai oksigen, suplai apa hara dan juga apa pengendalian apa terhadap penyakit maksimal oleh mikroba yang ada dalam treatment. Oke, ini Pak Jajan ya, coba Pak Iqbar ya. Oke, Pak Iqbar, sedikit ceritakan tentang apa yang Bapak sudah alami di sini, perubahan-perubahan apa yang terjadi ketika Bapak menggunakan total organik yang dibina langsung oleh Bank Indonesia KBRI Tasikmalaya. Jadi ini Pak, menurut pendapat saya antara perbedaan organik dan kimia ya. Ini Pak, dari awal dari ngelihat kesuburan tanah aja ya, awal udah lain kelihatannya. Jadi kalau pakai kimia kayaknya kepucat-pucatan warna pucat, itu ya, asam ya Pak ya, asam ya. Kalau pakai organik kayaknya kelihatan lah gemburnya itu kelihatan ya. Terus yang kedua dari anakan Pak, anakan ya. Dari anakan usia 10-20 hari itu udah kelihatan. Oke, ya. Yang pakai organik sama yang kimia itu udah lain. Terus dari akar ya. Terus yang terakhir yang saya lihat amati terus itu dari biji Pak, dari biji. Jelas dari biji sampai ke ujung sini itu istilah kata berisi semua. Oke. Terus dari warnanya kalau saya perbandingkan di rendengin gitu istilahnya agak pucat. Kalau yang pakai kimia, kalau ini bening Pak, bening yakin. Mungkin entah dari apa gitu yang jelas. Mantap organik itu mantap Pak, terus terang. Di sisi lain saya ingin hidup minimal buat keluarga saya itu sehat lah. Oke, sehat ya. Jangan terusnya saya ngusir racun ya, gitu ya. Aja harapannya Bapak apa untuk ini ya, harap, untuk semuanya ya, harapannya semua instansi yang terkait dengan khusus para petani mungkin ya mendukung penuh membantu segala macamnya dari ini karena sudah ada bukti Pak ya, ada buktinya, kenapa ya. Tidak ya, jelas. Dan saya pun di sini mungkin semua kelompok yang ada di klaster Prospera mungkin mengucapkan terima kasih banyak ya, intinya kepada BI khususnya ya. Yang sudah mendatangkan Bapak jadi konsultan yang handal, di sisi lain bisa membantu perekonomian dan kesehatan warga dan sini ya. Mungkin ya, terima kasih. Ini yang kedua Pak, dari Pak Ratmadi ini apa ini tantangan
mendampingi petani ini supaya bisa didengar konsultan seluruh Indonesia lainnya. Silakan Pak Rahmadi. Terima kasih. Konsultan KBW ya. Tasikmalaya, silakan. Di awal mungkin kita agak kesulitan untuk meyakinkan petani untuk aplikasi organik, karena selama ini kan aplikasi organik itu kan terkesan susah, ruwet, dan apa ya istilahnya memakai bahan-bahan yang susah gitu. Sementara dengan aplikasi penggunaan organik dengan MA11 ini simpel dan apa bisa dilaksanakan dengan mudah, terukur, dan hasilnya sudah kelihatan. Itu yang apa, yang bukti yang jelas-jelas ingin petani itu butuh bukti itu aja. Bukan butuh janji, bukan butuh apa-apa bahwa kita sudah bisa panen di atas 10 ton gitu. Karena selama ini kan di petani di sini tidak pernah panen di atas belum pernah panen di atas 10 ton. Sekarang insya Allah semua ini nanti akan di atas 10 ton per hektar gitu lah. Itu yang diharapkan kita, dan petani tetap konsisten untuk apa ya, tetap melaksanakan organik ini dengan sehingga kesejahteraan lah akan meningkat gitu Pak Nusro. Dan nanti kan kalau produksi meningkat, otomatis kan itu akan meningkatkan produksi, ketahanan pangan juga akan apa, akan lebih mudah untuk dilakukan. Terima kasih Pak Rahmadi. Jadi kita bangun ketahanan pangan sehat. Sehat. Dengan sehat kita melahirkan generasi kuat, bangsa kuat. Dari Pak tangan Bapak. Oke. Terima kasih semuanya. Ini sudah memberikan bukti. Tinggal pemerintah daerah, tinggal masyarakat, tokoh masyarakat, bagaimana ini kita perluas. Sekian, salam Total Organik. Selain meningkatkan hasil panen, usaha keras Bank Indonesia melalui program klaster padi ini juga terbukti mampu menambah keilmuan petani dalam mengelola pertanian. Masyarakat anggota Gapoktan sangat mengapresiasi program Bank Indonesia ini karena dampak dari pembinaan klaster ini benar-benar dirasakan oleh petani. Alhamdulillah, untuk tahun sekarang 2018 BI memberikan bantuan lagi itu untuk mengirim petugas untuk memberikan penguatan SDM sama penguatan kelembagaan kelompok, terutama di kelompok yang mencakup dari bimbingan BI yang 10 kelompok itu, dari gapokan yang meliput 10 kelompok, baru 10 kelompokan itu. Ya alhamdulillah, untuk menguatkan mungkin kepengurusan kelembagaannya, yang kelembagaan gapokan, saya bisa lebih meningkat lagi. Saya dari Gapoktan Agromandiri Sukaning sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Heru Saptaji, Kepala Bank Indonesia Tasikmalaya, yang telah memberikan bantuan yang alhamdulillah banyak manfaatnya untuk Gapoktan Sukaning, Gapoktan Agromandiri Sukaning. Mudah-mudahan bantuan itu menjadikan manfaat dan maslahat bagi semua, terutama kelompok tani dan petani Tan Agromandiri Sukani. Tak hanya masyarakat, program ini juga sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya menilai program Bank Indonesia ini harus terus dilakukan dan disebarkan ke daerah Tasikmalaya yang lain, khususnya untuk budidaya padi organik di mana masih sekitar 16% lahan baku di Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan untuk produksi padi organik. Saya sebagai usul dari perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya sangat berbangga hati dan sangat apresiasi dengan adanya upaya daripada Bank Indonesia untuk bisa membantu memfasilitasi para petani di kita, terutama dalam hal untuk menambah luasan padi organik. Salah satu yang dilakukan pada hari ini adalah merupakan panen pertama untuk agromandiri yang memang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Tentunya kita sebagai pemerintah daerah, kita terus bekerjasama mengawal agar apa yang diharapkan oleh para petani dan meningkatkan kesejahteraannya melalui padi organik bisa terwujud dengan baik. Selama ini kita kerjasama dengan Bank Indonesia tidak hanya dalam padi, kita di kopi Cigalontang juga alhamdulillah sudah bisa berkembang, itu hasilnya sudah bisa dipasarkan di kafe-kafe, di tempat-tempat yang pasar-pasar modern, dan juga untuk seperti hortikultura cabai untuk di Taraju, di Bojong Gambir, alhamdulillah dari hasil pembinaan dan bantuan dari Bank Indonesia, dari cabai ini sekarang sudah bisa dipasarkan para kelompok petani cabai di
pojok gamping taraji itu berupa caos, berupa sambal dan lainnya yang sudah bisa dipasarkan. Dengan hasil yang dicapai melalui program klaster padi organik ini, Bank Indonesia Tasikmalaya berharap petani Tasikmalaya akan menjadi petani mandiri, tangguh, dan berilmu, sehingga akan tercipta ketahanan pangan dan menekan angka inflasi khususnya dari bahan makanan. Inilah kontribusi nyata Bank Indonesia dalam perekonomian. Usaha keras tanpa henti dalam meningkatkan derajat ekonomi masyarakat. Dedikasi untuk negeri, Bank Indonesia berkontribusi nyata terhadap perekonomian ada di setiap makna Indonesia.